إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد نانتي دي لا تكلم نفس لا تكلم نفس لا تلا تكلم pembicaraan. Nafsun sesiapapun. Apa maknanya la takallamu nafsun? Subhanallah. Allah maha kuasa untuk menjadikan untuk manusia di atas muka bumi ini yang berbicara mulut saja. Yang lain anggota tidak berbicara. Allah maha berkuasa di akhirat nanti mulut yang tak berbicara tapi anggota badan yang lain berbicara. Ya ti la takallamu nafsun illa bi idnihi. Masa itu tidak ada orang mulut um, terkunci semua. Al ya man akhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashadu arjuluhum uh, bimakanu kanu mulut ditutup Sampai dapat izin untuk berbicara, yakni di akhirat nanti ada beberapa keadaan. Ada kalanya mulut ditutup, tangan berbicara, dan kaki pun berbicara, dan anggota badan yang lain berbicara. Ada kalanya semua anggota badan ditutup, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja yang berbicara, supaya menyadari bahwa manusia ini tidak memiliki independen pada perbuatannya. hatta kepada mulutnya sendiri yang mengungkapkan apa saja yang ingin diungkapkan. Tapi akan tiba masa di mana mulut akan ditutup dan tidak boleh berbicara. Di dunia pun juga Allah subhanahu wa ta'ala ada menunjukkan bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam ketika bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa meminta zuriyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta tanda Allah apa tandanya kalau istri aku hamil? Kata Allah, tandanya adalah kamu tak boleh berbicara. Kecuali zikir sahaja. Ya subhanallah. Kita ini kalau nak cakap, apa saja yang kita mau cakap, kita boleh. Nak baca Quran boleh, nak baca zikir boleh, nak baca komik boleh, nak baca kisah pun boleh. Nak buat apa saja, lisan ini boleh. Tapi bagi Nabi Zakaria pada waktu itu, yang hanya boleh lidah itu berbicara, hanya zikir saja. Nak berbicara dengan orang lain macam terkunci. Tak boleh. Selama tiga hari. Siapa yang menggerakkan lisan untuk boleh berbicara pada zikir dan menutupnya untuk berbicara hal-hal yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak tertakluk kepada apapun, Innam amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Faminhum wa sa'id. Dan di akhirat nanti hanya ada dua kelompok, syaqi orang yang celaka atau sa'id orang yang bahagia. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, beliau keluar uh, membawa jenazah pergi ke pekuburan Baqiyah di saat proses pengemubuan sedang berlangsung Baginda Rasulullah memegang macam satu apa namanya ranting kecil sambil duduk Baginda Rasulullah dan memberikan garisan-garisan pada tanah katanya fa jaa'a fajalasa kata nakatibhal ardhah ya menggerakkan tangannya menggerakkan tangannya dengan ranting tadi pada uh, tanah lalu kemudian Nabi bersabda Maa min nafsin manfusatin illa qad kutiba makanuha minal jannati awin nar. Tidak ada uh, makhluk yang bernyawa daripada mukallaf melainkan sudah ditentukan catitannya untuk berada di surga atau di neraka. Kemudian uh, illa ditentuk kecuali sudah ditentukan adakah dia orang yang celaka atau orang yang bahagia ditentukan surga dan neraka, ditentukan celaka atau bahagia. Semua tanpa terkecuali sudah namanya termaktub. Termasuk ahli jannah atau ahli nar. Semoga kita termaktub daripada ahli jannah insyaallah. Termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia, semoga kita termasuk orang yang bahagia insyaallah. Semua dicatat. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kita wa amal. Ya Rasulullah, kalau kita semua sudah dicatat, nasib kita macam mana, tempat kita di mana. Lalu kalau catitannya sudah ada, tak payah kita nak beramal. Untuk apa kita beramal sementara yang ditentukan oleh Allah dalam catatan itu akan berlaku nanti. Apa guna amal sementara catatan sudah ditentukan. Skripnya sudah selesai. Ini pertanyaan sahabat. Adakah kita bergantung saja dengan apa yang Allah catit dan tinggalkan amal? Macam mana itu golongan qadariyah? Ya kan? Apa saja saya buat? Ya ini ketentuan daripada Allah. Bukan saya. Kalau Allah tak izinkan tangan saya bergerak untuk curi duit, maka saya tak mencuri. Kalau begitu yang menggerakkan tangan saya untuk mencuri adalah Allah Subhanahu wa taala. random. Maka kita ambil apa namanya? tangan banggumu muka. Ini tangan pun tak kena kepada muka awak kecuali Allah juga bagi takdir juga. Tak seperti itu kan. Itu, itu logika yang tidak logik. Fahim dong? macam itu apa namanya ada uh, apa orang tanya uh, apa macam mana uh, iblis atau jin itu masuk uh, apa namanya uh, neraka sementara dia daripada api apa kesannya api dihukum dengan api uh, dia punya geng lah uh, macam mana tapi dan maka ditampar muka mulutnya hmm, uh, Kena. sakit eh, sakit manusia diciptakan daripada apa daripada tanah oh, ini tanah kena dengan tanah eh, sakit tak sakit I <guluh> am idan hadha berkenaan dengan uh, uh, apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kafalanatakin adakah kita perlu bergantung kepada catatan yang sudah catat oleh Allah tak perlu lagi beramal kata nabi la Tak boleh. Kena beramal juga. Apa sebabnya? Walakin amalufa kullun moyasron lima khuliqalahu. Segala sesuatu itu beramallah kamu. Sesungguhnya segala sesuatu itu dimudahkan pada apa tujuan yang ia diciptakan untuknya. Segala sesuatu dimudahkan pada tujuan yang ia dicipta untuk tujuan itu. Yani kalau orang diciptakan untuk tujuan masuk syurga, maka akan dimudahkan urusan amal, baik dan taat. Yang dia tentukan masuk neraka, maka dia akan mudah untuk melakukan amal perbuatan maksiat. Jadi, untuk mengetahui dia, ahli jannah atau ahli nar, bergantung kepada amalan yang ia lakukan di masa hidup. Kata Nabi, "I'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lahu." Beramallah, sesungguhnya segala sesuatu akan dimudahkan pada tujuan yang ia dicipta untuk tujuan itu. Amma ahlus syaqa, orang yang dia ketentuannya binasa, fa sayasiruna li'amali ahli syaqa. Maka dia akan hidup dengan beramal dengan amalan orang yang celaka. Wa amma ahlus sa'adah, fa sayuyassiruna yusaruna. li amali ahli sa'adah kalau orang itu ditentukan termasuk orang yang bahagia maka akan dimudahkan dia untuk beramal dengan amalan orang yang bahagia yaitu amal perbuatan taat lalu dibaca firman Allah fa amma man a'ta wattaqa wa saddaq bil husna yasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa wakadza bil husna yasiruhu lil usra orang yang Memberi dan beriman, membenarkan akan hari akhirat dan pahala. Orang yang beriman seperti ini akan dimudahkan dengan imannya tadi untuk beramal dengan amal yang baik. Adapun orang yang kedekut dan dia merasa cukup, uh, merasa apa namanya, istighna, merasa kaya dengan dirinya sendiri, sombong dan mendustakan akan Allah dan hari akhirat, maka dia akan dimudahkan perbuatannya amalan yang membawa kepada hukuman dan keburukan. Tergantung apa namanya amal itu sendiri untuk mengetahui dia termasuk ahli sa'adah atau ahli asyakawah. Walau bagaimanapun, kita tidak dapat menentukan kita termasuk ahli syurga atau ahli neraka dengan amalan yang kita lakukan di masa kita beramal kita akan tahu ahli surga atau neraka penghujungnya belum tentu orang beramal hari ini amal baik esok akan berpunyung baik dan tidak sebaliknya pun sama belum tentu hari ini orang bermaksiat esok dia akan kekal bermaksiat adakalanya orang hari ini baik esok tidak baik adakalanya hari ini orang tak baik esok dia menjadi orang yang baik idan yang menentukan adalah pada amal bukan di masa hidupnya tapi di masa bukan di awalnya tapi di masa penghujungnya. Bila di awal baik sampai penghujung khalas ada ahli jannah. Bila di penghujungnya tak di awalnya tak baik, penghujungnya tak baik maka dia termasuk ahli an-nar. Semoga Allah menggolongkan kita daripada ahli al-jannah. Amin. 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 Nah orang yang masuk dalam neraka kekal di dalamnya dengan kekalnya langit dan bumi. Aiy, kalau orang sudah masuk neraka langit dan bumi masih ada kok. Maksudnya segala yang ada di atas itu langit. segala yang ada di bawah itu bumi. Termasuk di atasnya neraka ya ada langit. Di bawahnya neraka ada. Bumi yang dipijak maksudnya bukan bumi dalam bentuk bumi yang yang kita pijak saat ini ha, sa, sa, langit itu apa yang ada di atas kita bumi itu apa yang kita pijak ha, syurga dan neraka ada langit ada bumi karena ada atas ada bawah. Wa ammal dan ada pun orang-orang diberikan bahagian maka dia akan masuk dalam syurga semoga kita termasuk daripada golongan itu khalidina fiha kekal di dalam syurga madamatus samawati wal ard selagi kekalnya langit dan juga bumi illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzud wa sallallahu alaihi wasallam muhammadin wa ala wasallam alhamdulillah rabbil alamin